Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorang Media bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. So untuk video kali ni aku nak buat review game JDT melawan pasukan Selangor. Game ni memang dinanti-nantikan lah, bukan saja fans JDT Selangor tapi aku rasa seluruh fans bola sepak Malaysia memang ternanti-nanti game ni, sebab game ni menemukan dua king. Satu the new king dan satu the old king. Pandai-pandai korang fikirlah siapa yang new king tu, siapa yang old king. Kenapa semua orang excited nak tengok game ni? Pada aku disebabkan pada musim ni pasukan Selangor je lah yang nampak potensi untuk jadi rivalry kepada pasukan JDT. Sebelum ni rival JDT kita tengok ada Pahang, ada Kedah, Perak pun pernah juga jadi rival yang best kepada JDT. Tapi untuk musim kali ni kita nampak pasukan-pasukan ni dah flop dalam kategori barai lah untuk musim ni. Untuk musim ni kita boleh nampak yang pasukan Terengganu pun nampak power jugalah. Tapi Terengganu ni dia tak boleh jadi rival kepada JDT. Dia lebih kepada pasukan adik-beradik lah dengan JDT. So Selangor je lah harapannya untuk menjadi rival yang best lah kepada JDT pada musim ni. Dan kita juga tahu rivalry di antara dua pasukan ni memang menarik lah. Sebelum ni TMJ secara terbuka mengatakan yang dia tak suka certain-certain individu di dalam pasukan Selangor. Selain itu ada juga isu pasal Sumareh. Dulu kata lepas Sumareh habis main dekat Thailand dia akan main dengan Selangor. Tapi sebaliknya dia main dengan JDT. Dan kalau kita track back balik masa awal-awal JDT direvolusikan, JDT banyak juga ambil player-player daripada pasukan Selangor ni. Dan aku rasa start situ pun kita dah nampak lah rivalry antara dua pasukan ni. Tambahan lagi, dua pasukan ni diterajui oleh raja muda masing-masing, Tengku Mahkota Johor dengan Raja Muda Selangor. So complete set lah untuk kita katakan dua pasukan ni, JDT dan Selangor, merupakan rival. Untuk game ni bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Sebelum match ni berlangsung dekat JB memang hujan lebat lah. Tapi walaupun hujan lebat, padang dekat Stadium Sultan Ibrahim ni still nampak okey lah. Tak adalah berlekuk-lekuk jadi swimming pool ke, jadi sawah ke apa. Dia elok je. Okey, JDT menggunakan formasi 4-3-3, formasi standard. Set player pun lebih kurang juga. Cuma tempat Safawi yang sekarang ni injured digantikan dengan Arif Aiman. Dan posisi striker, macam kita jangka, Fernando terus tak dapat tempat lepas Bateson buat debut pada perlawanan menentang UiTM sebelum ni. Selangor pula pakai formasi 4-1-3-2. Formasi yang pada aku menarik jugalah, sebab pakai dua striker. So dalam tim Selangor ni ada satu striker import, Ifidayo, dan satu lagi striker tempatan, Syahril Fikri. Dan kedua-dua ni merupakan penjaring terbanyak Liga Super pada musim 2020. Memang menarik ah. Surprisingly, Selangor dapat skor awal match. Kita nampak Oliver Buff dengan Ifidayo buat gerakan yang menarik ah. Oliver Buff through pass kepada Ifidayo yang masa tu dah melepasi defend JDT Aidil dengan Corbin Ong. Dan Ifidayo control ball dengan baik dan rembat menggunakan kaki kiri dia untuk melepasi Farizal Marlias. Untuk musim ni, ini merupakan first time lah Farizal Marlias dan JDT bolos. Tapi gol tu tak cukup memberi tekanan kepada JDT, sebabnya 4 minit selepas tu JDT dapat first goal diorang. Time Selangor buat attacking dan mostly player Selangor ni tengah duduk di high line. Nakso buat long pass kepada Bateson dan Bateson control ball dan attack bersama Cabrera. Cabrera pass kepada Bateson, Bateson shoot dengan padu lah. Aku rasa kalau Khairul Azhan tampan bola ni, maunya patah jari dia ni. Padu bye shooting ni. Start minit ke-25, Selangor mula main kat bawah sikit lah. Dia tak main high line. Time ni JDT mula pegang bola dan mula bergerak lancar lah untuk mengatur serangan. Sebelum ni, player JDT susah sikit nak build up game. Sebabnya, player-player Selangor ni bagi pressure yang baik kepada JDT dan compact lah ketika bertahan. Tak banyak space untuk JDT tembusi defense Selangor. Lepas tu pada minit ke-41, Arif Aiman nak buat trademark move dia lah. Macam gerakan yang dia buat masa dia skor melawan UiTM sebelum ni. Kali ni dia nak gelecek Asmawi Yakin. Tapi Asmawi Yakin jatuhkan dia dalam kotak penalti dan penalti diberikan kepada JDT. Cabrera dipertanggungjawabkan untuk angkat penalti tu. Tapi malangnya Cabrera angkat penalti tu sampai ke bulan lah. Tak skor penalti tu. Ini sesuatu yang rare lah bila Cabrera tak skor penalti. Untuk prestasi striker import JDT, Bateson da Silva. Bagi aku, untuk first half ni, dia bermain dengan baik lah. Performance dia dengan status dia sebagai striker import JDT memang sekufu lah orang kata. Dia berjaya skor dengan rembatan yang padu dan dia juga berjaya buat bicycle kick, tapi malangnya jaringan tu dibatalkan sebab offside. Dan di hujung first half dia ada juga try menerusi tadukan, tapi malangnya bola tu terkena palang. So untuk first half ni prestasi dia pada aku okey lah, memuaskan. Second half kita nampak beberapa player Selangor dikeluarkan disebabkan masalah fitness lah. Ada yang cramp, ada yang injured. Asmawi Yakin dikeluarkan sebabkan dia injured dekat bahagian rusuk. Lepas tu playmaker Selangor Oliver Buff cramp dikeluarkan digantikan dengan player muda Mukairi Ajmal.
Seorang lagi player, Alif Haikal pun krem digantikan dengan Wang Zack, dan kita nampak Syahril Fikri pun dikeluarkan. Mungkin sebabkan dia tak berapa function dalam game ni, dia dikeluarkan awal lah. Aku ingatkan bila Selangor ni banyak buat pertukaran player, yang masuk pun player-player muda, mungkin Selangor ni tak dapat main dengan baik lah. Tapi sebaliknya yang berlaku, Selangor still boleh main lagi dan boleh fight juga dengan JDT, dan game masih open lagi lah. Dua-dua team masih berpeluang untuk score goal. Pada minit ke-77, Arif Aiman sekali lagi jadi mangsa tackle player Selangor. Dia sentuh sikit je kaki Arif Aiman tu, tapi itu dah cukup lah untuk membuatkan Arif Aiman tu jatuh dalam kotak penalti dan JDT diberikan penalti sekali lagi. So, masa first half dapat penalti, second half pun JDT dapat penalti. Dan sekali lagi juga, JDT gagal memanfaatkan penalti yang diberikan tu lah. Kali ni, Backson pula buat hal, dia teragak-agak nak angkat penalti tu, kejap lari, kejap patah balik, lepas tu lari, dia shoot, dan Khairul Azhan dapat baca rembatan tu, dia save di sebelah kiri gol. Kita baru je puji Backson ni masa first half tadi, tapi second half ni dia buat hal pula lah. Pada second half ni aku rasa dia macam tamak sikit lah. Bila dia dapat bola, walaupun ada Farih Aiman untuk backup dia dekat sebelah kanan, tapi dia still juga nak control ball tu, dan dia macam nak membuktikan something lah. Tapi yang ruginya, bila dia tamak macam tu, dia hilang bola lah. Seeloknya dia passing je kepada Arif Aiman atau player-player lain. Jangan tamak sangat lah. So game tamat satu sama. Pada aku, man of the match kita bagi kepada Khairul Azhan lah. Dia bukan saja berjaya save penalti, dia juga banyak buat save yang penting lah, terutamanya di penghujung perlawanan. Selain Khairul Azhan, aku nak puji juga kepada defend import muda Selangor, Jordan Ayimbila, yang main baik di bahagian centre back, mematahkan serangan-serangan yang dibuat oleh JDT. Tak sia-sia lah kat Senizer naikkan pangkat dia daripada Selangor 2 sebelum ni naik kepada pasukan utama Selangor. So secara keseluruhan, pada aku ini game yang entertaining lah. Cuma kalau player Selangor lebih fit, mungkin perlawanan ni lebih fight-fight dan lebih intensity dan pressure lah. Lagi sedap nak tengok lah. Keputusan pun seri satu sama. Memang sesuai lah untuk kita kata yang game ni merupakan game rival kepada dua pasukan, JDT dan Selangor. Itu saja untuk review game JDT Selangor. Kita jumpa on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.